Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lepas Studio. Bagi anda yang pertama kali di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Dan bagi anda yang telah pun subscribe dalam channel ini, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun daripada Lepas Studio kepada anda yang tengah menonton video di dalam channel ini. Dan sebagai makluman, Lepas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah, Malaysia yang lebih kepada konten video reaction. Dan kali ini, Lepas Studio akan buat video reaction yang berjudul Berlayar Tak Bertepian, cover Reza yang dipopularkan oleh Ella guys. Dan sebelum itu, video ini sedapat daripada channel Napa Uka guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Napa Uka dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen guys. Tanpa basa-basi guys, kemampuan Reza untuk lagu ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Oke guys, sebelum itu untuk lagu ini pandangan daripada Lepas Studio Berlayar Tak Bertepian ini versi Reza guys. Dia bukan versi Ella. Sebab suara Reza dia tidak boleh menyamai suara Ella. Dan sebelum ini saya ada pernah react satu video yang dia betul-betul mirip suara Ella guys. Daripada mana tuh? Dari Palu, dari Palu. Dia betul sebiji suara Ella. Saya menyampaikan lagu ini dengan versinya sendiri guys. Ayo kita simak lagi video ini. Ku berpegang pada janji. Oke. Biasa guys, aksi kibudisnya apa tuh? Oh, di depan kibudisnya ada yang tengah ngopi guys. Versi Reza guys, ada keunikan dalam suara Reza ini guys. Impas guys, asap rokoknya di depan.
Wow. Terima kasih. Luar biasa. Demikianlah guys, video daripada channel Napa Oka. Secara keseluruhan dalam video ini berjudul Belayar di Tepian, cover Reza guys. Dan kali ini Reza membawakan lagu Ella ini dengan begitu santai guys. Reza membawa lagu ini ikut versinya guys. Ada sedikit lah kemiripan Ella dalam 30% lah gitu guys. Dan secara overall dalam video ini saya melihat Reza menyampaikan lagu ini dengan begitu bersahaja, tetapi Reza dapat menguasai arrangement music dalam lagu ini walaupun dia tidak menggunakan music yang original Ella, menggunakan keyboardist. Dalam masa yang sama, keyboardistnya yang sangat luar biasa guys, aksinya yang sangat menarik perhatian saya. Secara keseluruhan memang Reza mempunyai bakat yang sangat luar biasa guys. Itu yang dapat disimpulkan. Anda mungkin mempunyai komen tentang video ini guys, Anda boleh komen di bawah. Sekian dari Pralebas Studio, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.